Lan. Lo katanya baru putus. Iya nih. Busri gitu sih, posesif. Dah, lo sama Busri. Enggak. Selera lo tua juga ya. Sorry. Eh, Pak Anto lagi cakep. Jangan deh. Eh, katanya ada anak dari Jakarta. Baru anak baru. Paling jelek. Beh, cakep bro. Bisa kalau di Jakarta gitu ribet cuy, banyak mau. Beneran, cakep banget. Cakep banget. Tapi ada satu lagi yang selalu nempel sama dia tuh, aduh males banget dah. Mukanya tua. Oh biasa kan, biasanya emang gitu, satu cantik, satu mantan gua. Ya, kebetulan ini tempat buat latihan ngeband. Aku sih, kan anak baru lu gak tau namanya. Cuy, yang mana sih? Yang anak baru yang itu pakai. Ini kebetulan aku suka nongkrong di sini. Oh, iya, gitu. Jadi kalau misalnya ayo sama aku. Iya, kamu. Ya udah kalau gitu nggak usah di sini, yuk kita mainnya. Oke, kita ke mana? Ini kebetulan ada di sini tuh tempat pembuangan sampah-sampah ya. Kamu cantik banget. Sih. Yang ini kan? Yang ini kan? Kamu suka yang lebih tua. Enggak ada. Ih, handphone jatuh. Oh, bodoh amat. Kan bukan lu. Oh, iya. Handphone jatuh. Yang ini kan yang anak baru. Iya, ambil dulu. Enggak nih, anak. Eh. Oh, salah. Ini pegawai tata usaha. Wah. Jauh ini, yang ini gue gebet, yang itu buang. Wah, masa dilepas sana sini. Kemarin sama kakak kelas gitu juga. Iya benar. Kan gitu lah. Biasa nih. Lagian dia selalu jatuh cinta sama anak band sih. Waduh. Nah, mati lampu. Vanessa udah berapa lama? Baru. Baru. Iya baru masuk. Tadi baru. Ya, biasa aja ngomong, enggak usah dicantikin. Weh. Kakak kelas banget deh. Seniorita. Seniorita. Biasa aja muka lo. Apa aja? Itu kamu kenapa sih kena ini nih tuh? Ini gue ada nih. Bodoh. Lo mau dapetin cinta dia nggak, bro? Iya nih. Harus fight. Harus banget. Harus banget. Harus fight hidup lo. Fight. Fight. Cuma elu. Waduh. Wah, gue sih akan melakukan apapun untuk dapetin dia. Ya, masa sih? Tangan, bos. Weh, bos. Sorry. Gila, bos. Di sini ada yang mau gitu. Iya, bos. Sorry. Ayo pengen juga tuh. Iya. Apa sih lo? Aku kosong. Bodoh. Lo nih gue kasih tau nih, kalau mau berjuang nih, kayak gini nih, ini rela ngelakuin hal ekstrim buat pacarnya. Masa? Ini. Demi pacar, pria ini nekat bergulat dengan panda. Oh, panik. Gimana ceritanya sih? Tuh, jadi ini untuk menarik hati pasangan yang ia cintai, seorang pria asal Cina ini sungguh nekat lantaran harus bergulat dengan seekor panda hidup. Tapi ini kejadiannya di kebun binatang Nanchan di Cina. Itu cuma pengen show off aja sama ya ampun. Ceweknya. Ngapain sih? Au. Itu padahal kan suruh megang. Tapi kan emang panda sebenarnya galak banget. Galak, parah. Iya kan? Habis ini ditolong. Gak penting banget. Enggak penting. Oh, kalau habis ini putus, sedih nih. Nah, itu dia. Akhirnya pacaran sama panda. Iya, betul. Cina. Wah, kabur. Kabur. Nah. Waduh, celananya mulai melorot. Gak penting. Berani gak lo? Waduh, skip deh. Tapi untuk dapetin Vanessa, apapun. Tangan, bos. Sorry. Pas. Weh, tangan. Geragas juga loh. Udah, Pak. Biarin anak-anak kita pacaran. Oh, iya. Kamu tipenya kayak gimana sih, Vanessa, sebenarnya? Tipe aku, yang baik-baik aja loh. Yang baik-baik aja. Bukan yang garang-garang aja. Masa yang bisa bikin ketawa. Iya. Lu bisa bikin ketawa nggak? Bisa dong. Coba, Pak. Tapi kelihatan biasa aja dong. Ah, standar. Iqbal, bisa bikin ketawa. Tuh kan, ketawa emang cocok, Pak. Dilihat. Komedia. Waduh, Dame. Kebetulan kita punya komedian terbesar abad ini. Komedia lah, Dame. Dame.
Cuatin. Kue apa yang menjadi inspirasi di dalam Jawa? Apa ya? Kue orang jamu. Benar kan? Kok standar ya, Pak? Iya, begitu. Emang begitu dia. Standarnya segitu doang. Google kan? Iya. Kok gue yang jawab? Makanya. Enggak, tadi Vanessa ketawa gak? Enggak. Waduh. Saya kasih tahu yang ini dulu ya. Ini lo harus ikutin yang ini. Dia dia mendapatkan cinta gadis yang dia sayangi. Dia rela melakukan ini. Demi cinta, pria rela berlutut dan tak mau lepas dari kaki GB. Oh, ngutang kali ini. Jadi seorang pria di depan toko komputer Quanta. Oh, bisa nyolong komputer, Pak. Cicilannya belum dilunasin ya. Menghadapi seorang pria, menghadapi seorang wanita, cinta ini tak berjalan baik. Dikasih buketnya tapi dilempar. Maka pria itu jatuh berlutut dan memeluk kakinya. Wah, bertepuk sebelah tangan ya. Itu. Sedih sih. Sampai sebegitunya ingin memiliki. Sampai celananya melorot, Pak. Iya, bener tuh. Pain sih. Emang cantik banget ini. Iya, gitu deh. Usaha, usaha, usaha. Usaha gak apa-apa. Betul. Lah. Padahal kan cinta gak harus memiliki. Ya. Masa sih? Lu mau nanya sama siapa? Nanya sama teman-teman yang lain. Oh, iya. Ada lagi gak usah buat dia nih, biar dia... Usaha buat lo yang satu ini harus dilakukan, ya kan? Demi cintanya dia, dia rela nunggu permintaan maaf dari pacarnya. Wow. Walaupun harus berhadapan dengan sesuatu. Ini dia. Demi mendapatkan maaf dari pacarnya, cowok ini pun berlutut berjam-jam di tengah hujan salju. Gak masuk. Aduh. Masuk angin. Seorang cowok di Cina ini melakukan hal nekat demi mendapatkan kata maaf dari pacarnya. Di tengah hujan salju ya berlutut berjam-jam sambil menatap jendela rumah pacarnya. Menurut saksi mata, dia mulai berlutut pukul 9 pagi dan selesai 9.05. Waduh. 5 menit. Bentar. Pegel. Sekitar pukul 11. Silakan. Warga mulai merasa tidak nyaman dengan aksinya. Mereka pun membujuk agar dia mau menghentikan aksinya itu. Karena dia bisa saja mati kedinginan. Wow. Wow. Mau gak lo abis begitunya buat... Milea. Tadi gue bilang apapun buat Vanessa tuh akan gue lakukan. Wih, gandengan tuh. Gandengan aja lo, Dil. Nah, ada lagi nih. Ini cewek dari Italia nih rela nabung buat pasangannya. Kita lihat. Demi cinta wanita Itala. Italia. Nabung 2 tahun untuk nikahi pria Jawa. Waduh. Wow. Ini adalah kisah cinta beda negara antara Italia dan Indonesia. Ada Ilaria, seorang cowok Italia yang awalnya berkenalan di Facebook dengan cowok Indonesia asal Batang, Jawa Tengah. Dari chat tersebut, lama-lama mereka jatuh cinta. Keren. Ilaria bahkan rela berjuang menabung untuk bisa ke Indonesia. Menemui Zulfikar dan sekarang akhirnya mereka sudah menikah. Kalau LDR, bisa gak lo sama Milea? Kan Jakarta-Bandung. Iya, apa naik kereta kali, Pak. Kan ceritanya Milea pindah ke Bandung, jadi gak perlu terus. Iya, gak LDR dong. Oh, iya. Keketan kita. Ini jangan ke sana endingnya dong. Kan film. Iya, maksudnya ending hubungan merekanya sebenarnya gimana gitu. Tapi Dilan ganteng gak menurut kamu? Ganteng. Aduh. Sama aku ganteng kan sih? Ya dia lah! Biarin dia mikir dulu. Pak, anak bayi aja tahu. Makasih ya. Lanjut. Yang lebih penting lagi kalau udah suka sama cewek nih buat laki-laki, dinyatain lah, jangan ditunggu-tunggu. Tuh. Tapi ini ada cerita manis dari seorang kakek yang menunggu nyatain cinta sama orang yang dia cintai, kakek ya. Coba kita lihat. Kakek Amerika yang menunggu 62 tahun untuk menyatakan cinta. Asbury dan Ricks bertemu pertama kali pada 1950. Wow. Asbury jatuh cinta pada pandangan pertama pada Ricks, namun saat itu dia tidak berani mendekat lantaran Ricks sudah mempunyai pacar. Dia hanya mampu menjadi teman Ricks dan tempat berbagi, termasuk sering bertukar catatan soal laboratorium sebab keduanya bekerja di pusat laboratorium kelautan di kota San Diego. Mereka pun terpisah selama 62 tahun. Januari 2012, Ricks menerima paket tanpa alamat pengirim. Panjang ya ini ya. Isi paket itu ternyata catatan pernah dia berikan kepada Asbury dengan sebuah pesan bertuliskan, "Saya tidak pernah berhenti mencintaimu." Waduh. Ini ungkapan pertama Asbury setelah menunggu 6 dekade lebih. Ricks pun mencari alamat Asbury dan ternyata jodoh memang tidak kemana. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Mereka menikah. Itu, Lan, lu harus lihat contoh-contoh yang gue kasih, gitu. Gue juga punya perjuangan gue sendiri dong buat dapetin lu. Waduh. Coba ceritain. Apa promo lu waktu pertama? Nih, nonton aja gimana. Oke. Boleh.
Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Kalau ibu masih muda, suka gak sama orang kayak dia? Mungkin. Kamu senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikirin. Adegan mana yang paling Bapak suka? Oh iya. Coba Pak. Saya adegannya yang waktu dia lagi naik CB100 tuh. Yo, banyak sebenarnya tadi. Iya. Semuanya berarti. Iya benar, terus telepon-teleponan di telepon umum. Dialog apa yang paling Bapak suka? Oh, ya ini nih. Milea, kamu jahat. Beda film. Enggak ada. Masa enggak ada sih? Enggak ada. Enggak ada ya. Sorry. Aduh, itu film rilis kapan? 25 Januari. Tapi itu novel kan? Iya, dari novel. Novel yang hits banget itu kan? Yoi. Ada cinlok gak? Cinlok ya? Hah? Cinlok lah tuh, biar seru. Cinlok lah. Cinlok kan? Hmm. Gimana apa? Papa setuju? Hah? Sejak kapan aku? Aku jadi papa tuh. Tapi beban gak tuh memerankan ini? Enggak sih, karena memang didirect langsung sama yang nulis bukunya kan, Ayah Pidi Baik. Jadi banyak dapat wejangan-wejangan, arahan-arahan. Berapa lama sih proses syutingnya? 25 hari. 25 hari kalian bareng-bareng? Masa sih gak ada cinta-cinta yang tumbuh? Chemistry-nya gimana coba kalau misalnya gak ada benih-benih yang ada di dalam dada ini? Itu dia. Gimana ya? Chemistry-nya? Kita... Oh, apa sih ini? Dia lucu banget kalau tersipu-sipu ya? Iya, kayak aku gitu dia. Coba lo. 25 hari gimana chemistry-nya? Dibikinnya, dibentuknya? Apa kalian jalan dulu pergi berdua? Apa kalian juga pacaran dulu untuk dapetin chemistry-nya? Terus putus lagi pas adegan berantem? Ya kita pas sebelum proses syuting kita ada reading juga kan Kak, sama sebulan. Nah itu di pas proses reading. Ngapain tahu di mananya sih? Posesif ya? Belum apa-apa udah posesif ya? Iya, pas proses reading ya udah kita sering ketemu tiap hari, terus banyak sharing. Terus Papa percaya gitu aja? Gue percaya. Saya gak percaya. Sini-sini Papa bilangin di belakang. Waduh. Baiklah kalau gitu, good luck dengan filmnya. Sukses buat film Dilannya. Oke. Dan sebenarnya ini adalah kisah nyata, jadi ada Milea aslinya juga gitu. Ya. Jangan lupa ditonton, kalau misalkan udah baca bukunya, ya kan, udah baca novelnya, alangkah lebih serunya kalau misalkan bisa nonton filmnya. Tayang tanggal? 25 Januari. 2018. Habis ini kita akan bermain game bersama Dilan dan Milea di Dong.